ini adalah perbedaan siaran. Nanti ini juga ada PGA-nya nanti dimasukkan di sini. Kita bahas dulu RAM ya. Dimana RAM-nya adalah DDR3 dan DDR4. Yang di sebelah sini adalah DDR3 nanti dimasukkan ke H61 yang ada di merek Gigabyte ya. Ini prosesornya Intel Core i5 2500. Terus yang satunya ini ada di DDR4 nanti dimasukkan ke ini 4GB, tapi ini ada dua slot nanti jadi 4GB 2x8GB. Jadi nanti kita tarungkan. Ini ada di apa? Mainboard Gigabyte juga. Nanti yang ada di AMD Ryzen 2200 ya. Yang kita lihatkan di sini nanti intinya ini ke DDR4 dan nanti kita unggul mana kita uji. Diri di Gigabyte itu dia memakai yang seri Intel Core i5 pakai GTX 1050 Ti 4GB MSI. Terus yang ada di apa? Yang ada di sini yang di PC AMD Ryzen 3 2200. Ini sudah tertanam VGA GTX 1060. Kalau secara kastanya mestinya tinggi ini ya. Tapi ini nanti nilainya 3GB kawan-kawan. Jadi ini 3GB yang itu senilai 4GB Ti. Nah, nanti kita tarungkan 1050 FPS-nya tinggi mana. Dan kalau dilihat dari segi harganya mesti mahal ini. Terus yang di RAM tersebut, yang di RAM tersebut ada 8GB, ini ada dua slot sama yang di sana dua slot, ini dua slot ya. Ini ada DDR4 dan bisa di-upgrade sampai 32GB. Untuk lebih jelasnya simak, pokoknya terus pantengin dari channel kita Unit Komputer Magelang. Bagus 19, mantap. Ini dari apa? Compare ya. Jadi nanti kita akan menguji dua produk tersebut. Gimana yang Intel Core i5 generasi kedua lawan dengan AMD Ryzen 3 unggul mana? Gimana ini yang pembaruan dari AMD yang sebelumnya? Dari AMD APU, AMD FX, terus lari ke AMD Ryzen. Ini dimungkinkan untuk memberikan apa ya istilahnya kepercayaan terhadap AMD bahwa AMD itu bagus untuk bermain game. Tapi coba kita nanti apakah sebagus iklannya atau tidak, kita uji dengan Intel yang generasi lama ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Unit Komputer Magelang. Stasiun data bagus semua, jelas mantap. Sekarang kita review dua PC yang dibilang adalah keren ya. Ini adalah kelas menengah, bisa ke atas bisa ke bawah ya. Intinya tidak terlalu mahal banget. Ini kita nanti akan kita uji. Dimana ini adalah mainboardnya bermerek yang sama, namun berbeda produk prosesornya. Yang sebelah sini adalah dia agak seri lama, dimana dia dikasih dengan mainboard Gigabyte seri H61, ada slot SATA DDR3 nya. Terus dia memakai prosesor Intel Core i5 2500 dengan kapasitas Gigabyte dari 3.3 tingkatnya sampai ke 3.7. Berbanding dengan sebelah, yang sebelah adalah dia adalah prosesornya ada di AMD Ryzen 3 dengan seri 3200 dengan GHz dari 3,5 GHz terputusnya sampai 37. Jadi terpaut beda dari awalnya ya. Startnya ini 3,3 kalau misalnya 3,5, namun finishnya sampai 3,7 GHz. Terus dari mainboardnya sendiri dia juga memakai 3GB, dimana dia pakai 320 dengan seri AM4. Jadi ini adalah pembaruan dari AMD sebelumnya, dimana kalau AMD yang kita kenal dulu sebelumnya adalah ada di AMD APU, terus AMD FX, terus menganjak lagi dengan AMD Ryzen. Ini dimungkinkan untuk memberikan persaingan pada laptop-laptop atau prosesor-prosesor yang kita berada sekarang. Dan kita tarungkan ini nanti seperti apa. Terus melanjut ke selanjutnya adalah di masing-masing ini adalah diberi dual VGA. Double VGA ya. Yang ini adalah VGA-nya ada di GTX 1050 4GB Ti, ada di merek Gigabyte, ada di busnya tadi mana? Oh, MSI, sorry. GTX 1050 dengan MSI seperti ini ya. Terus yang satu ada GTX
1060 yang di sana, namun dia adalah 3 giga. Jadi kan di sini 1050, misalnya kakaknya, tapi dia 3 giga, di sini 4 giga, dan 1 giga. Ini adalah TI. Jadi buat teman-teman yang cari TI itu adalah overclock ya. Jadi ketika kita memakai RAM yang lebih tinggi lagi, otomatis dia akan lebih baik, jadi VGA-nya nambah. Terus dari apa? RAM-nya sendiri dia memakai 8 GB satu keping, terus dia bisa dimaksimalisasi sampai 16 GB. Dengan di sana adalah memakai 8 GB DDR4. Ini 8 GB DDR3, dia adalah 8 GB DDR4, dia ada 4 GB 2 slot. Jadi dia bisa dimaksimalisasi sampai 32 GB. Ya buat teman-teman kalau mau apa pakai DDR4 leluasa ya, bisa sampai tinggi lah seperti itu. Terus habisnya bersama 500, dan ini dipakai SSD. Jadi nanti kita lihat hasil ujinya seperti apa dari cara gaming, render video, dan insya Allah kita coba akan uji dari upload foto ya. Terus nanti ini ada permintaan sebenarnya dari game online seperti apa, apakah unggul di Core i5 prosesor yang generasi lama ataukah unggul di AMD Ryzen ya, karena kalau harusnya unggul AMD Ryzen. Kalau secara harga ini sama-sama 1 tahun ya kawan-kawan ya. Untuk prosesornya di AMD Ryzen itu kisaran harga 1.200, yang sedangkan ini penurunan harga sekarang sekitar 150.000. Untuk pemesanan bisa datang ke toko kami, unit komputer Magelang, Grand Hero Judis, 1955 Magelang. Untuk kecilannya simak dari video berikut, kita melakukan uji prosesi kemudian ya. Ini komputer Magelang, stasiun laptop bagus murah berkelas, mantap. Yang jelas kalau memakai itu harganya lebih mahal. Jadi intinya kita coba uji apakah dia bagus atau apakah dia lebih baik. Salam teknologi. Ini bisa dilihat ya, ini yang ada di H61, di mana dia pakai RAM 8 GB, Core i5 2500 dengan 3.7 GHz. Terus dia GTX 1050 Ti ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terus yang sebelah sini kita lihat ada di, oh ya, di sini ada tambahannya ya. Kalau memakai apa? Memakai mainboard ini yang Gigabyte yang seri A320 M ini, dia ada, karena dia ada prosesornya Ryzen 3, jadi dia dapat VGA VGA 8. Ini bisa dilihat, ini dia ada GTX 1060 2 GB, terus VGA 8, ada dual VGA ya kawan-kawan ya. Jadi ini dilihat dari device manager, karena ini yang dipakai 1 VGA. Nah itu coba lihat ini display, ngeceknya di ini sistemnya apa ya. Jadi beda dengan laptop ya, kalau di laptop itu kelihatan dua. Yang jelas kalau dengan AMD Ryzen 3 2200 itu dia ada bawaannya VGA 8. Ini kita memakai VGA card soalnya ya, Indo 3D ini ya. Jadi nanti unggul mana ya. Kalau di display di sini GTX 1060 deteknya sampai 7 GB total memori, terus share memorinya 4 GB. RAM-nya dia hampir ke 3 GB ya kawan-kawan. Kita lihat yang sebelah sana. Ini RAM-nya 1050 Ti, RAM-nya adalah 4 GB, terus total memorinya 8 GB dan share memorinya 8 GB. Nanti kita uji ya, unggul mana. Ujian coba kita lihat yang Ryzen 2200 dari 3,5 terbebasnya 3,7, yang ini adalah dari 3,3 ke 3,8 Core i5 generasi kedua. Langsung saja mulai. Yuk, 1 2 3. Dalam jika cepat render dilihat dari Intel memakan berapa giganya? 3,8, sedangkan di itu 3,37. RAM-nya 6 GB, di sini adalah RAM 3 GB yang di Intel. Oke, GPU ini 0% ini minta persen tok. Oh. 0%. Ternyata dalam hal ini masih unggul sekitar berapa? Masih tinggi Ryzen sekitar berapa, Mas? 20%. Berarti dalam ini unggul AMD Ryzen yang mengungguli Intel Core i5. Tapi dalam LGG-nya harusnya menang ini, karena di Intel Core i5 sampai ke berapa, Mas? 3,8. Sedangkan di sebelah sini
dia tidak bisa maksimal, dia turbobusnya tidak aktif, dia sampai ke 3,4 saja belum maksimal, sedangkan ini sampai ke 3,8 GHz. Ternyata dalam fakta lapangan Ryzen 3 itu mengungguli Intel Core i5 generasi kedua sekitar 20%. Ini adalah pengujian ya. Maaf videonya agak goyang-goyang karena kekurangan sumber daya yang di sini, sumber daya manusia. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah kita membuat permainan ya, memainkan Battlefield 4 dengan setting ultra. Tadi sudah kita siapkan, coba kita cek lagi kedua produk tersebut. Ayo Mas. Kita nanti kepengin tahu FPS-nya dan RAM-nya apa tinggi mana. Jadi kalau kata di Premier itu lebih unggul dari di apa? Ryzen 3. Sekarang kita lihat. Ini settingannya ultra ya. Ini yang ada di Intel Core i5 2500 dengan RAM 8 GB, VGA GTX 1050. Terus sama ini yang ada di Ryzen ya, Ryzen 3 2200 dengan 8 GB RAM, VGA 1060 33. Ini ultra semua. Terus kita lihat nanti settingannya sampai berapa ya. 1, 2, 3. Oke. Kita langsung nah, ini dua produk. Kita lihat cepat mana ya. Suhunya dilihat Mas. Saya nggak bisa lihat ya. RAM-nya dia sampai ke 5,2. Sedangkan di Intel itu RAM-nya sampai 3,9. Berarti dalam hal ini Intel birit toh RAM-nya. Di AMD Ryzen dia agak boros di RAM-nya, prosesornya. Ryzen dingin ya, Mas. Terus di Intel panas. Dia 60 derajat. Ryzen itu lebih unggul di prosesor kalau kita lihat. Sekarang ini di Intel ya, 3,866 di sini bisa dilihat ini berapa, ini 5,9 atau RAM-nya naik 6 GB, terus 70 derajat Celcius. Secara apa CPU ini ketika dimainkan piye ki Mas, analisa FPS-nya tinggi ini ya. FPS-nya tinggi ini di 1060. RAM-nya tinggi. Bisa dilihat ya. OFP-nya berapa itu? 8. Saya coba nanti pas permainannya. Yang jelas di Ryzen itu boros di RAM, terus di Intel itu dia CPU-nya naik ya, 70%, 70 derajat ya, 70 derajat Celcius. Yang di itu 59, hampir setara ya Mas ya. Tapi masih dinginan di Ryzen. Ryzen itu masih dingin. Ini maaf videonya agak kurang jelas, kita cuma membuktikan saja. Berarti dia berhasil ya. Ya intinya suhunya lebih dingin, terus FPS-nya dapat 900 lebih, dia 61. Bisa lihat tampilan FPS-nya. 1050 itu kalah, walaupun dia 4 GB, namun dia kalah sama GTX 1060 dengan 3 GB. Berarti seri itu juga berpengaruh. Tidak kelihatan ini. Lihat ya. Waalaikumsalam. Nah,
Nah ini bisa dilihat, ini yang miliknya dari AMD. Ya stabilnya di itu dipertimbangkan sendiri ya. Pokoknya GPU-nya 57%, RAM-nya 568%, di sini 69. Ini lebih hemat, terus FPS-nya juga dia tinggi. Ya, di sini FPS-nya 61. Ya, dapat kita simpulkan dari dua produk ini, di mana AMD meluncurkan produk yang baru Ryzen 3. Dia meluncurkan produk yang baru Ryzen 3 2200 dengan kapasitas giga dari 3,5 terbukusnya sampai 3,7, ditarungkan dengan Intel Core i5 generasi kedua 2500 dari terbukus 3,3 terbukusnya ke 3,7. ternyata dia mengungguli. Jadi dalam hari, dalam fakta lapangan, dalam Radeon Premier tadi dia unggul sekitar 20% lebih cepat. Terus dalam gaming juga, ketika dimainkan game dengan seri teknik Ultra, memainkan dengan Ultra di Battlefield 4, ternyata prosesornya dia tidak mengalami panas yang berlebih ya. Dia lebih rendah. Dengan Intel itu tadi sekitar 75, dengan di itu adalah di bawah 60, kadang 55. Itu dari suhu prosesornya saja. Terus dari segi RAM-nya, di AMD Ryzen itu mengalami pemborosan. Dia memakan senilai 5-6 GB, sedangkan di sini adalah nggak sampai 4 GB yang ada di Intel. Terus dari FPS-nya, yang dia ditarungkan dengan 1.603 GB, ditarungkan dengan 1.503 GB. Kemudian dengan setting Ultra menunjukkan bahwa di AMD Ryzen dengan 1.060 GB dia lebih unggul, dia mendapat 100 sampai 85. Nah itu 86 yang intinya pakai 100 ya, sedangkan di sini 62 sampai 80. Jadi intinya dari segi VGA, masih unggul itu, walaupun dia 3 GB, ini 4 GB, tetap serinya 1060 ternyata mengalami. Jadi kita nanti lihat yang di game, katanya ini sempat mengalami lag, ternyata kalau untuk game-game yang kelas-kelas offline dia lebih baik. Oke, dari kita sekian, ini udah pembuktian bahwa ternyata stabil dalam permainan game PS4 ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu kalau mencari Ryzen 3 dengan Core i5. Dia kalau dibandingin dengan Core i5 yang generasi baru, mendingan ini, karena dia sekitar dengan harga minimal ya pastinya maksimal. Tapi kalau dia dibandingkan dengan ini, murah ini. Jadi ini juga bisa menandingi, tapi namun sekitar mungkin kalau ini, kalau saya bisa dibilang ini nilainya 70, ini nilainya 80. Jadi masih menanti Ryzen 3 ini, kalau tengah belang, saya sendiri 11.